Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami lagi di kebun sawit yang berumur 3 tahun. Nah, sekarang lagi pemupukan. Nah, ini. Ya, buahnya tengok rapat-rapat semua. Ini usianya memang 3 tahun, ya, teman-teman. Oh. Buahnya seperti ini. Ini 3 tahun pun kami memupuknya 3 kilo satu pokok ini. Tuh. Ini daunnya rusak ini, dimakan di kambing ini, teman-teman. Makan di kambing itu. Jadi memang semua buahnya tengok rapat semua buahnya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman. Emang pokoknya tengok daunnya nggak ada, udahan dimakan di kambing. Tapi ya buahnya jangan diragukan, keliling buahnya. Ini juga emang satu pokok 3 kilo ya, teman-teman. Nah, ini pupuk semua ini. Pupuk semua ini. Tadi kami bawa 30 goni, jadi 30 bag. Entek. Kurang siap. Burung. Ya iya. Ini teman-teman. Semua ini. Buahnya ya rentet memang. Buahnya keliling. Iya, pokok seperti ini itu. Tengok ya. Nah, itu. Nah, kita ke situ. Nah, itu buahnya, teman-teman. Ini semalam kita ambil ini. Kita panen. Itu juga, teman-teman. Ya, pokok memang buahnya seperti ini, teman-teman. Ya, namanya masih pokok 3 tahun. Nah. Ya. Ada yang model besar juga pokoknya, teman-teman. Jadi udah tinggi. Ini. Nih, teman-teman. Ini yang model-modelnya kalau masak sampai 15, 10. Nah, ini. Dari mulai pangkal sampai atas itu buah semua itu. Inilah keunggulan bibit sawit AA hibrida. Dia memang pelepahnya pendek-pendek ini. Tapi buahnya kecil-kecil rapet, masih kecil. Memang rapet keliling. Kalau udah besar ya udah buahnya udah besar juga, teman-teman. Bukan kecil terus. Ini memang lambat. Naiknya lambat juga ini. Di sini banyak kambing ini, teman-teman. Jadi lepahnya itu, daunnya habis semua itu juga. Daunnya semua habis. Kambingnya orang kampung sini. Kalau di sini kambing dibiarkan gitu, nggak ada kandangnya. Makani sawit-sawit kecil. Gitu pun bosnya nggak bisa marah lah kalau di sini. Namanya tempat orang kampung sini. Oh, ini memang buahnya seperti setiap pokok ada buahnya, teman-teman. Oh. Setiap pokok ada buahnya. Bagus lah ini bibitnya ini. Cantik bibitnya. Nah, itu. 3 tahun udah dipanen ini. Kalau nggak dipanen sayang. Ini nggak naik-naik pokoknya, biar dipanen diambil buah. Nah, itu di bawah itu. Itu juga banyak buahnya, teman-teman. Dan di depan sana pun kandang ayam juga itu, teman-teman. Di sana itu gunung itu,
Sebelah sananya ada sawit juga, teman-teman. Perkebunan sawit. PT Estate. Buka lagi lah. Habiskan satu goni lagi. Tambahin lagi yang ini, tambah-tambahin lagi. Itu habiskan satu goni lagi. Ini udah mulai siap, satu goni lagi siap nih, teman-teman. Kalau dasar gini memang panasnya minta ampun, teman-teman. Gersang tempatnya, tapi ya gimana lagi, namanya kerjaan mau nggak mau ya harus dikerjakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.